Bertemu lagi kita untuk peranti terbaik untuk Hari Raya dan inilah versi 2021. Kali ini kita ada peranti terbaik di bawah RM1,000, RM900 dan juga RM800. Jadi jom kita mula. Sebelum ni saya ada keluarkan video terbaik di bawah RM1,300. Kalau anda belum tengok lagi, anda boleh tengok. Saya ada sediakan link kat bahagian bawah. Jadi kita mula dengan peranti terbaik di bawah RM1,000. Pilihan pertama saya ialah Redmi Note 10 Pro. Redmi Note 10 Pro hadir dengan 6GB RAM, 108GB memory. Tak cukup dengan tu, dia ada juga screen dengan 120Hz jenis AMOLED. Dan tak cukup dengan tu juga, dia ada bateri 5020mAh dan juga dia punya fast charging ialah 33W. Dan dia ada kamera 108MP. Peranti ni boleh katakan antara peranti yang cukup terbaik di bawah RM1,000. Cumanya masalah yang agak besar ialah dia punya stok tu tak berapa nak ada dekat pasaran. Saya tak pasti kenapa, mungkin sebab ramai sangat berebut ataupun mungkin dia punya limited stock kot dekat sini kan. Anda boleh beli yang jenis biasa ataupun anda boleh beli yang jenis Mi version, yang mana itu ialah anniversary dorang. Kalau anda berminat dengan RAM yang agak besar sikit, iaitu 8GB RAM, 108GB memory, anda boleh dapatkan dengan harga RM1,099. Tapi bagi saya dengan 6GB memory pun dah cukup untuk Redmi Note 10 Pro. Jadi anda kena berebut sikit lah untuk beli Redmi Note 10 Pro. Mungkin tak ada dekat kedai offline, mungkin anda boleh cari online. Peranti seterusnya yang saya boleh rekomen kat anda ialah Poco X3 Pro. Antara peranti yang orang kata memang cukup laris lah. Poco X3 Pro hadir dengan 6GB RAM, 128GB memory. Dia ada refresh rate untuk screen ialah 120Hz. Tak cukup dengan tu, benda yang paling best sekali kat sini lah, dia bukan chipset flagship, iaitu Snapdragon 860. Dan juga dia ada stereo speaker kat sini. Memang ada ciri-ciri flagship. Dia punya bateri pun agak besar, iaitu 5120mAh. Dan dia ada fast charging 33W, yang mana bagi saya dia memang cukup perfect untuk anda yang sukakan performance. Cuma kalau anda beli Poco X3 Pro ni, jangan anda macam mengharapkan segalanya flagship. Cuma untuk certain hardware kat sini macam kamera, dia tak ada rasa tak ada flagship. Kalau anda tertanya-tanya macam mana prestasi dia, anda boleh tonton video review saya. Saya ada sediakan link kat bahagian bawah. Katakanlah macam anda tak berapa minat dengan Redmi ataupun Poco, saya boleh cadangkan dekat anda iaitu Narzo 20 Pro daripada Realme. Apa yang menarik tentang Narzo 20 Pro ni ialah dia ada refresh rate 90Hz. Okay, dia ada fast charging 65W. Ha, tak ada siapa yang boleh tawarkan, Narzo saja. Dan last sekali ialah dia punya chipset, iaitu chipset Helio G95 kat sini. Apapun bagi saya, dengan harga macam ni dapat performance untuk mid-range, bagi saya agak okey dah. Sebab dia pun dekat pasaran pun banyak dia jual. Terutama bila saya tengok dekat online kan, memang banyak iklan untuk Narzo 20 Pro ni. Jadi anda boleh dapatkan dekat offline dan juga online. Warian yang ditawarkan ialah satu jenis warian saja, iaitu 8GB RAM, 128GB memory untuk Narzo 20 Pro daripada Realme. Selesai untuk peranti di bawah RM1,000. Sekarang kita pergi pula untuk peranti RM900 ke bawah. Peranti pertama yang saya akan pilih ialah Poco X3 NFC. Adik kepada Poco X3 Pro. Apa yang menarik tentang peranti ni ialah dia masih lagi mid-range. Dia tak macam abang dia. Dia menggunakan Snapdragon 732G kat sini. Dia punya bateri pun agak besar, iaitu 5160mAh. Refresh rate yang dia ada ialah refresh rate jenis 120Hz. Dia punya fast charging ialah 33W, yang mana agak laju untuk dia punya charge. Dan untuk kamera depan pun agak bagus, yang mana dia ada 20MP. Agak clear lah kalau anda sukakan selfie. Dan kalau untuk harga ni, ini antara peranti yang ada stereo speaker. Cumanya untuk Poco X3 NFC ni, mungkin kalau anda tengok macam stok dia pun tak berapa nak banyak sangat. Tapi kalau anda tengok, masih lagi ada dekat pasaran. Dia dah turun harga berbanding dengan Poco X3 Pro bila dah launch. Katakanlah macam anda tak berapa minat dengan Poco ni, anda boleh dapatkan Redmi Note 9S. Redmi Note 9S ditawarkan dengan 6GB RAM, 128GB memory. Dia ada Snapdragon 720G. Dia ada bateri 5020mAh dan juga kamera hadapan dia ialah 16MP. Agak bagus juga untuk selfie. Cuma apa yang kurang menarik tentang peranti ni ialah dia ialah model lama tau, bukan model tahun 2021. Second pula, dia masih lagi menggunakan fast charging 18W. Memang tak kisahlah sebab dia dah tahun 2020. Tapi masih lagi relevan untuk tahun 2021. Mungkin kalau nak beli kat kedai, mungkin orang dah akan start buat promosi lah sebab model lama kan. Jadi anda boleh cari-cari riki-riki mungkin untuk second set dan sebagainya. Habis untuk peranti di bawah RM900, sekarang kita pergi pula untuk peranti di bawah RM800. Apa yang terbaik? Pilihan pertama saya ialah Redmi Note 10. Bukan versi Pro eh, Redmi Note 10. Redmi Note 10 ini ditawarkan dengan 6GB RAM, 108GB memory. Ditawarkan juga dengan screen jenis AMOLED, panel yang agak cantik jugalah. Redmi Note 10 ini ditawarkan dengan 6GB RAM, 108GB memory, dan anda akan dapat panel jenis Super AMOLED.
harga dah bawah RM800 dapat AMOLED. Untuk chipset, dia menggunakan Snapdragon 678 sebagai mid-range. Dia ada bateri sebesar 5000mAh dan juga dia ada fast charging 33W. Redmi Note 10 ni memang dicari ramai sebab dia sebuah peranti yang orang kata berbaloi untuk harga dia tawarkan, walaupun Snapdragon 732G je. Sebab bawah RM800 mana nak dapat Super AMOLED, agak susah lah kan untuk pasaran tahun 2021 ni. Jadi mungkin nak kena berebut juga macam Redmi Note 10 Pro dekat pasaran. Kalau ada tu, ngap dulu, beli dulu. Katakanlah macam Redmi Note 10 Pro ni bukan pilihan dah, saya ada pilihan lain iaitu Realme 6i. Realme 6i ditawarkan dengan 4GB 128GB memori dan dia lah merupakan sebuah model lama. Cumanya dia masih relevan sebab dia menggunakan chipset jenis Helio G80 dan dia punya bateri pun agak besar iaitu 5000mAh. Dan bila kita berbicara tentang model lama ni, anda akan nampak lah yang mana model untuk Realme 6i ni dia masih lagi menggunakan screen jenis taco. Mungkin anda tengok macam alah terlalu lama ni. Tapi kalau anda mementingkan performance, Realme 6i ni dapat tawarkan performance yang agak bagus. Kalau anda tengok video review, saya sediakan dekat link di bahagian bawah. Dan kalau anda peminat setia Poco, hashtag buy beli Poco, saya ada juga di bawah RM800 iaitu Poco X3 NFC. Cuma ini variannya lebih kecil iaitu 6GB 64GB memory. Macam anda tahu tadi, Poco X3 NFC pun agak powerful. Dia ada Snapdragon 732G, dia ada 120Hz screen, dia ada bateri yang besar, bateri 5160, dia ada fast charging 33W juga, dia ada stereo speaker juga. Harga macam ni mana nak dapat dengan spek macam ni. Apapun, Poco X3 NFC ni macam stok yang agak lama juga, cuma dia ada lagi lah dekat pasaran. Jadi berebutlah sebelum anda merebut-rebut. Jadi itu saja untuk peranti terbaik di bawah RM1,000, di bawah RM900 dan juga di bawah RM800. Dan kali ini mungkin saya akan buat untuk RM700, RM600 untuk video seterusnya. Jadi geng, support video ni, kalau dapat banyak views mungkin saya akan teruskan lagi dengan peranti terbaik seterusnya. Dan kalau anda ada cadangan untuk peranti-peranti terbaik di bawah harga RM1,000 ni, tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Dan masa-masa ni lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi. Pada anda yang tengok video ni time berpuasa, selamat berpuasa. Dan kalau tengok video ni time hari raya, selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.